Kita tidak punya masa yang banyak. Kita hanya ada 2 minggu lebih. Bekerjalah berhabis-habisan. Tiada perkara yang mustahil. InsyaAllah berkat kerja kuat, tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya juga sudah dapat merasai, naluri saya dapat merasai bahawasanya pada kali ini rakyat negeri Kelantan sudah sedia untuk melakukan perubahan, memberi mandat kepada kerajaan berpaduan, insyaAllah. Sedang-sedari dan khususnya malam ini, kita tahu melalui media sosial ada siaran langsung pada malam ini. Saya menyusun jari 10 adik kakak. Tuan-tuan dan puan-puan, sama ada rakyat yang berada di negeri Kelantan ataupun rakyat yang berada di luar daripada Kelantan yang mengikuti secara langsung dengan secara tulus ikhlas bagi pihak seluruh 45 orang calon-calon daripada N01 sehinggalah ke N45 termasuklah juru acara kita Abid Din ni pun calon. Saya merayu, bagilah peluang kepada kami untuk berjasa kepada rakyat Kelantan, untuk merubah kehidupan rakyat Kelantan. Perkara-perkara yang baik yang tidak dapat kita nafikan sudah tentunya ada, akan kita kekalkan. Perkara-perkara penambahbaikan sudah tentu juga ada, InsyaAllah akan kita tambah baikkan. Mungkin bertanya kepada saya, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana apabila saya sendiri tidak bertanding, apabila saya tidak menjadi calon? Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kedua pemimpin besar yang berada di hadapan telah memberi mandat yang besar. InsyaAllah sekiranya rakyat memberi kepercayaan kepada kita semua, sayalah yang akan menjadi tukang semak dan imbang, penyemak dan pengimbang. InsyaAllah saya ada. Kalau apa-apa berlaku, saya akan laporkan terus kepada Perdana Menteri. Saya akan melaporkan terus kepada Timbalan Perdana Menteri. Kita akan memantau. Jadi tidak ada yang akan beraja di hati, bersultan di mata seperti kerajaan yang ada selama 33 tahun hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, cukup-cukup, sudah-sudahlah. Berilah peluang dan harapan yang baru untuk kita membina Kelantan yang baru pada kali ini.